Damn. Assalamualaikum, salam sejahtera, it's me, Budak Baik. Selamat datang ke channel Budak Baik Official. Terima kasih guys kerana masuk ke dalam channel Budak Baik Official. Okay, seperti biasa, kalau korang baru je masuk dalam channel Budak Baik Official ni, aku nak korang subscribe dulu guys. Sebab subscribe itu percuma. Dan jangan lupa tekan butang loceng notifikasi untuk dapatkan notification untuk video-video yang akan datang. Sebab ramai dah request aku, ramai dah sangat. Bukan banyak penyokong pun. Yes, adalah beberapa lah kan, beberapa je. Lagu ni bukan saja viral, bukan saja trending dalam scene hip hop, tapi lagu ni sedang kontroversi guys. Aku bukannya tak nak ambil tahu pun kisah-kisah kontroversi-kontroversi ni yang berlaku sekarang ni dekat dalam scene hip hop. Aku jadi penonton je. Oh, aku lupa aku punya popcorn. Mana aku punya popcorn tadi? Ni guys, tengok popcorn aku pun dah nak habis. Sebab lama sangat aku jadi penonton. So tinggal sikit je lagi. Aku rasa inilah masanya untuk aku habiskan popcorn ni kot. Siapa yang sedang menonton ni, kot-kot dia ada jual popcorn ke, dia toke popcorn ke kan. Mana nak tahu, nak bagi Budak Baik untuk sponsor ke kan. So boleh tambahlah balang ni jadi penuh. Mana dah tahu kan, ada rezeki kita, orang nak bagi. Tak, gurau je. Jadi guys, seperti tajuk video ni, konstipasi by Tulang Kata kat YouTube. Sekarang ni tengah trending, tengah kontroversi katanya. Apa kontroversi di sebalik ni, itu mungkin korang dah tahu kot. Sebab aku lambat sikit kan nak review, nak react lagu ni. Sebab lagu ni pun dah lama dah di upload. Kita buka popcorn ni boleh. Sekejap kita makan satu dulu. Sedap. Weh, tetap je. Sedap lah popcorn. Boleh, sambil kita makan popcorn, cuba kita dengar lagu Konstipasi daripada Tulang Kata. Alright, tanpa buang masa, kita tengok video Konstipasi. Sebelum tu, kita baca dulu dia punya description. Okay, lagu Konstipasi ni dah di-upload dekat channel YouTube TT On The Move. Okay, TT On The Move ni kira dia punya group lah. Okay, TT On The Move. So, dia punya description, kami tak tutup komen, but don't be too serious, alright? Jangan serius sangat guys. So, lagu ni written by Tulang Kata. Song produced by Club Noise. Club Noise. Club Noise. Betul ke? Ke Club Noise? Tak apa-apalah. Mix and Master by Giant Prayuda. Okay, lirik video by Mushroom. Mushroom pun buat lirik video guys. Okay, hashtag Titi on the Move. Ini adalah diss track, okay guys. Siapa yang tak suka diss track tu, jangan tengok video ni. Apa-apa pun, jom kita react lagu Konstipasi. Let's go. Kuatkan dulu. Kita kuatkan dulu. Tak sekam tu buat kampung, bukan kita pilohinya. Tak payah tambang tongkat macam tak payah produser. Satu-satu awet aku DM dekat Insta. Satu-satu mereka bilang kau DM semua. Lain-lain, kena ini dah pun titik. Mana selera rempit, sila tukar minyak tutik. Tak perlu banding angkau macam tu yang kami kejar. Tulis ke dekat hati nak lemah, kami tak sabar. Yes, K-popkan hip-hop, nak hadam konstipasi. Baru tak cukup, kita nak kejar ke itu konfesi. Lepas naik cakap tak langsung sampah tu kondisi. Keramat raja kau sidai pun masih payung koneksi. Lain tengok ni. Lain tengok ni. 60 putarana syek. Peminatnya sotong setelah bertelur. Begitu biaknya. Begitu biaknya. Siapa anjing masa, siapa kerja masa. Semua kerja media. Semua kerja media. Sekarang lu lupa tak sedap akunya. Kau terpaku pula. Kau terpaku pula. Tiada baris penumbuk, kau tumbuk wanita. Gimiknya tak berjaya sekarang ber hari raya. Rata semua jual, rata-rata semua buta. Tak kira anak siapa, ikhtiar pun konten juga. Masih borak T20 walaupun sedang PKP maruah. Ikut kapital tiada modal, ikut hati. Kalian pesta kecoh untuk pula kecoh. Walau lirik bodoh untuk tak cungkeh. Wow, damn. Salam diterima.
Salam diterima, guys. Wow. Woo. Damn. Konstipasi. Okay, kalau korang tak tahu apa maksud konstipasi tu, kalau kita convert ke dalam Inggeris, dia constipation, iaitu sembelit. Okay, mungkin dia nak bagi tahu lagu ni, orang yang dia diskan tu mungkin bersifat pengecut kot. Kita tahu. Dia punya bass juga, dia punya bass tu pam 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 pum pam pum pam. Ha, ambil. Macam kena tumbuk kan. Yang last kali tu, jap eh, kita ulang balik boleh tak? Maruah ikut kapital tak ada muda ikut hati ayam pesta kecoh untuk pula kecoh walau lirik bodoh untuk tak jom heboh. Walau lirik bodoh pun tetap jom heboh. So lagu ni korang tahu kan dia attack siapa? Dah banyak dah kat situ dia dah sebut kan K. So lagu distract ni memang tuju pada K-Clay, guys. Apa isu di sebalik ni, aku tak tahu sangat. Kalau aku cerita, aku takut aku tak betul kan. Kita sebagai budak-budak baik, kita diam je dulu. Kita tengok je apa kesudahan. So sekarang ni best lah, scene dengar macam ni, kita patut kena support, okay? Support. Ini ada, okay, bila macam ni lah kita boleh nampak macam mana diorang berkarya, macam mana diorang bina bass-bass yang intelligent. Macam Tulang Kata ni. Okay, siapa yang tak kenal Tulang Kata ni? Tulang Kata ni, dia seorang puisi guys. Aku kena sebut puisi guys eh. Tak boleh sebut laju-laju, takut nanti bunyi lain. Aku juga fans pada Tulang Kata ni. Kalau korang tak percaya, aku fans dia. Pernah bergambar dengan dia. Kau tengok ni. Show pula. So, shout out to Tulang Kata. I respect you. Jangan berani. So, ini dia lagu Konstipasi. Apa pendapat korang tentang lagu ni? Best ke tak best? Korang kena komen lah dekat bawah ni. Okay, ada pendapat-pendapat, hujah-hujah apa yang korang nak bagi. Sila komenkan dekat bawah dan jangan lupa like video ni. Dan sharekan kepada kawan-kawan korang. Dan yang paling penting, subscribe channel Budak Baik Official. Dan jangan lupa tekan loceng notifikasi untuk dapatkan notification untuk video-video yang akan datang. Okay, semoga kita jumpa lagi di video yang akan datang. Kita tengok apa akan jadi cerita-cerita di sebalik kontroversi ni. It's me, Budak Baik. Kita semua Budak Baik. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Ciao.